Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada hari Selasa 23 Februari 2021 melaksanakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Semaluku tahun 2021 bertempat di Hotel Pacific Ambon. Dalam wawancaranya, Sandiwati Mena STMT, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengolaborasikan kegiatan antara provinsi dan kabupaten kota terkait program keolahragaan di tengah pandemi COVID-19, di mana dalam kondisi ini mau tidak mau ada program yang tertunda. Dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, pemerintah menerapkan protokol kesehatan dengan cara latihan mandiri di rumah. Dalam kesempatan tersebut juga Wati Mena mengatakan, untuk atlet Pekan Olahraga Nasional berada di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KON dengan pembina dan pelatihnya masing-masing, sehingga Dispora tidak bisa berbuat banyak, hanya dapat memaksimalkan latihan mandiri. Ia berharap dengan adanya vaksin sebelum pelaksanaan PON ini dapat membuat para atlet melaksanakan pelatihan secara terpusat. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan forum OPD ya, tanggal 23. Jadi intinya kita mengkolaborasi kegiatan antara provinsi kabupaten di dalam program pemuda dan olahraga. Nah, terkait dengan implementasi kegiatan keolahragaan di dalam kondisi saat ini, ya memang semua di luar dari dugaan kita ya. Jadi maksudnya kondisi COVID ini, sehingga mau tidak mau kegiatan kita semua ada yang tertunda, kemudian pelaksanaan pembinaan olahraga mengikuti protokol kesehatan, akhirnya sebagian besar itu dengan latihan mandiri. Ya, latihan mandiri di rumah, kalau misalnya kita yang kayak PPLB, yang tinggal di Ambon, mereka di rumah, tapi latihannya tetap mereka datang di tempat latihan di Karangpanjang. Tapi untuk daerah-daerah jauh, anak-anak PPLP, ya terpaksa mereka harus latihan sendiri dan dipantau oleh pelatih. Untuk atlet PON ini kan semua di bawah binaan KONI ya. Tentunya dengan pembinaan dan dilatih oleh masing-masing pengprov, pelatihnya masing-masing. Karena kondisi COVID sampai saat ini juga masih dengan sistem latihan mandiri. Dan ini memang kita nggak bisa ini ya berbuat banyak, karena ya mau tidak mau kita maksimalkan yang latihan mandiri itu. Ya nanti mudah-mudahan perkembangan dengan adanya vaksin misalnya ya, ya mudah-mudahan sebelum PON ini kita sudah bisa istilahnya pelat terpusat lah. Kira target ini kan bisa, tetap kan semua punya target. Dan kondisi ini saya kira bukan Maluku saja yang alami, semua provinsi. Dan saya yakin kalau kita punya target dan kita bersama-sama semua satu hati di dalam memperebut medali, memperebutkan target kita, saya kira kita yakin bisa terjadi.